Here we go. Oke, untuk mengedit videonya, di sini kalian hanya memerlukan aplikasi KineMaster yang versi Pro. Jika kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa download lewat link di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Dan sebelum kalian mengedit videonya, kalian sediain dulu dua mentahan video seperti berikut ini. Oke, jika mentahan video sudah kalian sediakan, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, kalian buka aplikasi KineMaster-nya, kemudian buat project video baru dengan aspek rasio 16:9. Lalu di sini kalian masukkan dua mentahan video yang sudah kalian sediakan. Oke, jika sudah dimasukkan seperti ini dua-duanya, langsung aja kalian simpan videonya. Oke, jika video sudah tersimpan, langsung aja kalian balik ke menu awal KineMaster-nya. Oke, jika kalian sudah balik ke menu awal KineMaster-nya, langsung aja kalian buat project video baru lagi dengan aspek rasio 1:1. Lalu di sini kalian masukkan video yang barusan kalian simpan. Oke, jika sudah, di sini kalian klik aja videonya. Kemudian kalian pilih kontrol kecepatan. Lalu kalian ubah menjadi 0,5 kali. Jika sudah, kalian centang. Lalu kalian klik videonya lagi. Lalu kalian klik menu bagian sini. Kalian aktifkan sama dengannya. Dan kalian zoom aja videonya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, kalian centang. Oke, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian saat si emote-nya mau mulai. Kalian geser aja sampai si kepala karakternya itu menengok ya. Kalian cari aja. Nah, kira-kira di bagian seperti ini ya. Jika sudah, kalian klik aja videonya. Lalu pilih ikon gunting. Kemudian pilih pangkas ke kiri playhead. Jika sudah, di sini kalian geser ke bagian akhir emote-nya atau setelah emote-nya selesai ya. Nah, kira-kira di bagian sini kalian klik aja pangkas ke kanan playhead. Jika sudah, kalian centang. Kemudian kalian simpan dulu mentahan emote yang pertama. Oke, jika mentahan emote yang pertama sudah tersimpan, kalian klik aja kembali. Nah, di sini kalian melanjutkan project video yang barusan ya. Kalian atur lagi seperti semula untuk durasi videonya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian ambil bagian emote di mentahan video yang kedua ya. Kalian geser aja ke bagian saat si kepala karakternya menengok ya. Nah, jika sudah ketemu, kalian klik lagi ikon gunting, lalu pilih pangkas ke kiri playhead. Nah, jika sudah, kalian geser ke bagian akhir emote-nya. Nah, di sini kalian klik pangkas ke kanan playhead. Jika sudah, kalian centang. Kemudian, kalian simpan mentahan video yang kedua. Oke, jika kedua mentahan video sudah tersimpan, langsung aja kalian balik ke menu awal KineMaster-nya. Oke, jika kalian sudah balik ke menu awal KineMaster-nya, kalian buat project video baru lagi dengan aspek rasio 1:1. Lalu di sini kalian masukkan mentahan video yang pertama. Oke, jika sudah, kalian perlebar videonya dengan cara seperti ini.
Oke, jika sudah diperlebar, kalian geser aja ke awal video seperti ini. Lalu kalian klik lapisan. Kemudian pilih media. Dan kalian masukkan mentahan video yang kedua. Oke, jika sudah, kalian klik menu bagian sini. Dan pilih yang ini. Jika sudah, kalian klik kembali. Lalu di sini kalian cek dulu apakah mentahan video pertama dan kedua itu sudah pas ya. Kalian geser aja ke bawah menunya dan pilih yang alfa opasitas. Kemudian kalian turunkan hingga 60%. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini kalian play aja apakah video kalian sudah pas atau belum ya. Nah, di sini untuk video saya sudah pas ya. Jika video kalian belum pas, kalian bisa pasin aja sendiri gitu ya. Oke, jika sudah pas seperti ini, kalian klik aja lapisan videonya. Lalu kalian ubah lagi seperti semula opasitasnya. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini kalian klik lagi lapisan videonya. Kemudian klik ikon gunting. Dan kalian geser aja ke bagian kanan sampai tombol bagian sini menyala ya. Nah, sampai menyala seperti ini, kalian klik aja pangkas ke kiri playhead. Nah, jika sudah, kalian geser lagi sampai menyala tombolnya. Nah, di sini kalian pilih bagi di playhead. Nah, jika sudah, kalian geser lagi ke kanan sampai tombolnya menyala. Nah, jika sudah, di sini kalian pilih pangkas ke kiri playhead. Kemudian kalian geser lagi sampai tombolnya menyala. Nah, di sini kalian pilih bagi di playhead. Kemudian kalian geser lagi. Nah, di sini kalian pilih pangkas ke kiri playhead. Pokoknya kalian lakukan aja cara barusan sampai ke akhir potongan video ya. Oke, jika lapisan video sudah kalian potong-potong seperti ini sampai di akhir video, tinggal kalian geser ke awal video, dan kalian masukkan backsound-nya. Untuk link backsound-nya, kalian bisa cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Oke, jika sudah, kalian tinggal simpan videonya. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.